Selamat datang di Charles Bodulah Drawing Lengkap WWF Super 750 KFF Singapura Badminton Open 2024 tanggal 28 Mei sampai 2 Juni 2024. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charles Bodulah. Terima kasih. Dimulai dari sektor tunggal putra untuk pool atas, unggulan pertama dari Denmark Victor Axelsen akan menghadapi tunggal putra asal India Laksa Sen. Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting masuk dalam unggulan ketujuh akan menghadapi Lee Jae-sia dari Malaysia. Sementara itu unggulan keempat dari Denmark Anders Antonsen akan menghadapi rekan segaranya Rasmus Gamke. Sementara itu unggulan keenam dari China Li Shifeng akan menghadapi rekan segaranya Lei Lanxi. Bergeser untuk sektor tunggal putra untuk pool bawah, unggulan ketiga dari Indonesia Jonathan Christie akan menghadapi Chao Tin Chen dari China Taipei. Unggulan ke-8 dari India Pranoy HS akan menghadapi Julian Karagi dari Belgia. Unggulan kedua dari China Shiyuki akan menghadapi Magnus Johansson dari Denmark. Sementara itu unggulan ke-5 dari Jepang Kode Naroka akan menghadapi Kidabi Srikat dari India. Sementara itu tunggal putra Indonesia lainnya ada Chico Aurat Wiwardoyo yang akan menghadapi Thomas Junior Popov dari Prancis. Bergeser sektor tunggal putri untuk pool atas, unggulan pertama dari Korea An Se-yong akan menghadapi tunggal putri asal Myanmar, Cesar Susar. Sementara itu tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi Wen Jisu dari China Taipei. Unggulan ke-8 dari China Haibing Zhao akan menghadapi Yeo Jamin dari Singapura. Unggulan ke-4 dari China Taipei Tai Zuying akan menghadapi Christy Gilmore dari Skotlandia. Sementara itu unggulan ke-7 dari China Wang Zi akan menghadapi Wen Zhang dari Amerika. Bergeser sektor tunggal putri untuk pool bawah, unggulan ketiga dari Spanyol Carolina Marin akan menghadapi tunggal putri asal Malaysia Goh Jin Wei. Unggulan ke-6 dari China Han Yu akan menghadapi Aya Ohori dari Jepang. Unggulan kedua dari China Chen Yufei akan menghadapi Michelle Lee dari Kanada. Sementara itu unggulan ke-5 dari Jepang Akane Yamaguchi akan menghadapi Ratano Kintanon dari Thailand. Bergeser sektor ganda putra untuk pool atas, unggulan pertama dari India Sarvitat Ranireddy Chirag Shetty akan menghadapi pasangan dari Denmark Daniel Luger Matt Fekerzel. Unggulan ke-8 dari China Liu Chen Oceani akan menghadapi pasangan dari Prancis Christo Popov Thomas Junior Popov. Unggulan ketiga dari Korea Kang Mi Yuk Sesung Jae akan menghadapi pasangan dari Indonesia Leo Roli Karnado Daniel Martin. Sementara itu perang saudara antara Indonesia ada Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang akan menghadapi Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana. Unggulan ke-6 dari Jepang Takuro Hoki Yuko Kobayashi akan menghadapi rekan segaranya Kenya Mizuhashi Hiroki Okamura. Bergeser sektor ganda putra untuk pool bawah, unggulan ke-4 dari Malaysia Aaron Chia Suwik akan menghadapi pasangan China Taipei Chan Konchi Polingwe. Unggulan ke-5 dari Denmark Kim Amstrud Anders Rasmussen akan menghadapi pasangan dari Skotlandia Alexander Dan Adam Hall. Unggulan kedua dari China Liam Wege Wanchan akan menghadapi pasangan dari India Krishna Prasad Gerega Sai Pratek. Sementara itu pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto masuk dalam unggulan ke-7 akan menghadapi pasangan dari Jerman Bjarne Gees Jan Colin Volker. Sementara itu pasangan Indonesia lainnya ada Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi pasangan dari Korea Kim Gijung Kim Sarang. Bergeser sektor ganda putri untuk pool atas, unggulan pertama dari China Chen Hichen Jay Ivan akan menghadapi pasangan dari Denmark Julie Finn Ibsen Mai Suro. Unggulan ketujuh dari Jepang Mayu Matsumoto Wakananagara akan menghadapi pasangan dari Thailand. Sementara itu unggulan ketiga dari China Liu Seng Su Taning akan menghadapi pasangan Malaysia Perlitan Tina Murelitaran. Unggulan kelima dari China Zhang Zuzian Zheng Yu akan menghadapi rekan segaranya Li Wenmi Liu Xuan Xuan. Bergeser sektor ganda putri untuk pool bawah, unggulan ke-4 dari Jepang Nami Matsuyama Chiarushida akan menghadapi pasangan China Taipei Su Yinhui Lin Junyun. Unggulan ke-8 dari Indonesia Apriani Rayu Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan dari India Simran Siki Ritika Thakkar. Unggulan ke-2 dari Korea Baekhana Lee Songhae akan menghadapi pasangan dari Amerika Francesca Gobert Allison Lee. Sementara itu unggulan ke-6 dari Korea Kim Soyoung Ko Hyeong akan menghadapi pasangan dari Thailand. Bergeser sektor ganda campuran untuk pool atas, unggulan pertama dari China Zheng Ziwei Huang Yaqiong langsung lolos babak 16 besar setelah mendapatkan B.
Unggulan kelima dari China, Jiang Zhebeng Wei Yasin, akan menghadapi pasangan dari Ukraina, Oleksiy Titov, Yenia Kedemir. Unggulan keempat dari Korea, Sesung Jae Jae-yujung, akan menghadapi pasangan dari Singapura, Heeyong Ketteri, Tan Wehan Jessica. Unggulan ke-8 dari Korea, Kim Won Ho Jun-an, akan menghadapi Mathias Christensen, Alejandra Boye dari Denmark. Bergeser sektor ganda campuran untuk pool bawah, unggulan ketiga dari Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, akan menghadapi pasangan dari Cina Taipei, Yang Bosuan Hulingfang. Unggulan ketujuh dari Hong Kong, Tan Chung Man, Seying Swet, akan menghadapi pasangan dari Indonesia, Dejan Ferdiansyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Sementara itu unggulan kedua dari Cina, Feng Yan Sehuang Donping, akan menghadapi pasangan dari Thailand, Supak Jombo, Supasira Pai Sampran. Unggulan keenam dari Thailand, Dechopol Paranukroh, Sapsire Teratanacai, akan menghadapi pasangan dari Belanda, Robin Talbeling, Selena Peek. Itu adalah drawing lengkap KFF Singapura Open 2024. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cara Esports. Terima kasih.